sebetulnya kalau dalam karir pasti patokannya jumlah penonton. Kita jujur aja, bukan peran yang pernah dijalani. Gue pernah nyobain beberapa peran, sebetulnya bukan karakternya, tapi efek. Kalau bisnis ya, kalau kita ngomong bisnis berarti kan, kalau ngomong bisnis kan berarti efeknya jumlah penonton. Ya bisnismen pasti ngeliat itunya sih. Tapi kalau guanya happy, maksudnya nyoba hal-hal baru gitu. Gue nggak stuck di momen itu aja gitu. Abis ini juga kalau bisa nyoba lagi hal baru lagi gitu. Gue lagi mau balik ke, dulu pernah bikin film namanya Belenggu, psychological thriller, lagi pengen nyoba ke balik ke situ lagi sih. Kenapa poninya? Iya maksudnya, iya. Untuk lu bisa terlihat berubah adalah lu ngancurin apa yang ada di mindset orang kan. Jadi mindset orang pertama komedi, oh begini. Lu ancurin lagi, sekarang kan berubah banget kan superhero style atau apapun. Kalau bisa mau berubah lagi, lu harus ancurin apa yang ada di mindset mereka lagi. Ya, main. Ya, mindsetnya jadi lu harus ngerubah peran lagi. Jadi orang gak berpikiran bahwa lu tuh itu. Gitu.